Saya Endro Tomo, Direktur Rumah Sakit St. Carlos Jakarta, mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota masyarakat yang telah berpartisipasi aktif untuk menghentikan rantai penyebaran COVID-19 dengan menggunakan masker, rajin mencuci tangan, menjaga jarak, tidak keluar rumah, serta telah menjadi relawan dan memberikan donasi untuk membantu tenaga medis. Dalam situasi pandemi saat ini, kalian adalah garda terdepan, frontliner yang sesungguhnya dalam melawan dan memutus rantai penyebaran COVID-19. Bersama kita bisa memutus rantai penyebaran COVID-19.